Pendaratan pertama pesawat Airbus A380 Emirates di Bali mencetak sejarah penerbangan baru. Pesawat tersebut diketahui mendarat pada Kamis 1 Juni 2023 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Seusai 482 penumpang turun, tamu VIP, influencer, dan media mendapat kesempatan mengikuti tur di dalam pesawat jumbo itu. Interior pesawat jumbo itu ditata sesuai dengan keinginan maskapai yang mengoperasikannya. A380 Emirates memiliki 516 seat dengan 3 kelas, yakni 14 kelas utama, 76 kelas bisnis, dan 427 kelas ekonomi. Kelas ekonomi pesawat tersebut memiliki ruang kaki yang lebih luas. Sementara bagi penumpang kelas utama dan bisnis, mendapatkan fasilitas onboard lounge Emirates A380 yang mewah. Di dalam pesawat tersebut juga terdapat fasilitas onboard shower spa. Namun, fasilitas itu hanya bisa dinikmati bagi penumpang kelas utama. Untuk bisa menikmati fasilitas shower spa, penumpang harus melakukan reservasi 30 menit sebelumnya.